the cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found the cheerleader. She's always right there when I need her. Da da da. Ooh. Da da da. Ooh. Aw. Itu lu pakai gitu dong. Enggak, endingnya enggak enak. Ini saya dari kemarin menghantui saya nih yang ini nih ya. Anak gue semua gue ajak keluarga gue ajak gitu. Pace aja. Iya, Pace kemana ya? Biasanya opening dia nih. Tuh, ngilang. Wah. Mungkin dia lagi banyak job yang pagi itu. Kemarin juga kan dia dapat job apa nge-DJ jam 6 pagi. Di mana jam 6 pagi? Ada acara sunatan juga. Oh iya, oh iya spesialis sunatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, aku datang, Kek. Sorry nih, telat nih. Tadi macet banget, dari makanya tadi naik sepeda. Oh. Nih, masker buat juga biar ini biar asap kan polusi. Polusi ya. Iya. Si, berangkatnya berarti kurang cepat. Iya, iya sih. Maaf ya. Udah, buka maskernya kayak kura-kura ninja loh. Udah nih. Minum nih buat lo, tadinya okay. Buat gue tuh. Makasih bang ya. Iya. Enak banget ya, aus. Mantap banget bang. Dateng mepet, langsung balik lagi dulu bang. Iya, iya kerja. Iya, sepeda main tinggal aja. Sepeda main tinggal aja nih. Tapi lumayan sih, keren juga nih sepedanya nih. Wah. Cek, ini sepeda siapa, Cek? Harus dibalikin lagi ntar. Om saya pinjam sama om. Dia pinjam gak ngomong-ngomong. Jadi bapak jalan pak ke sini. Bapak jalan dia di sepeda. Ajar. Maaf, Om. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar? Mas, sepedanya keren banget nih. Iya, ini namanya West and Go. West and Go? Iya, bike sharing. Jadi kayak di Amerika, kayak di Eropa, di negara-negara luar. Jadi West and Go. Jadi abis di Go West, go. Go, ya, gitu. Gitu ya? Iya, iya. Jadi intinya seperti itu. Desainnya unik juga nih. Mas, ini saya parkir dulu ya. Tapi ini gimana cara parkir nih? Parkir. Ini udah parkir. Katanya ada yang caranya, Ti, parkir, Ti. Ini dockingnya, sepedanya, ini sepasang. Oh, dimasukin situ? Masuk. Celes. Nah. Oke. Oh, ceklek. Dah. Udah aman tuh? Aman. Ini udah kekunci? Nah, jadi kalau mau pakai, ada smart card. Jadi smart card ini nanti fungsinya juga online dengan MRT, dengan LRT, dengan Transjakarta, dengan kereta. Nah ini menarik nih. Coba-coba dicut gitu, dicut. Cut. Oh, kebuka lagi. Nanti sepedanya emang harus khusus ya, ada. Iya, ini pasangannya. Pasangannya. Pasangan. Mas, ini ada program, ada project apa sebetulnya dengan sepeda ini? Kelihatannya saya baru melihat nih ada sepeda model seperti ini nih. Iya, sebenarnya idenya dari luar. Kenapa nggak disuruh ke dalam aja? Kasian ntar kalau bukan di luar. Oh iya, iya, iya. Jadi mempermudah orang untuk bisa bergerak dan tanpa harus nyewa, artinya... misalkan Mas Andre, Mbak Esi dari Sarinah mau ke Duku Atas. Duku Atas, ya. Itu pakai sepeda ini, Westgo, pakai di tap, lalu kembalikannya di Duku Atas. Nggak usah kembalikan ke tempat semula. Oh, Mas, boleh kita ngobrol-ngobrol sama Mas? Wah, tepuk tangan buat Mas. Ini solusi yang baru saya dengar dan ini akan diterapkan untuk waktu dalam waktu dekat. Ya, insya Allah 2017. 2017. Jadi sekarang ini sudah disiapkan armadanya. Ya, kita sudah presentasi ke Pak Ahok, sudah setuju dan kita lagi bebenah mengenai jalur sepedanya dan aturan-aturannya. Nanti insya Allah ada jalur layang sepeda. Mungkin kalau di Indonesia, di jalan-jalan tertentu trotoarnya sangat memadai ya buat kita untuk jalan. Karena saya salah satu orang yang suka banget lari dan jalan. Sama saya juga. Tapi di tempat-tempat tertentu, saya pas lagi lari atau jalan ketemunya sama pohon gede. Tukang dagang. Pedagang-pedagang liar itu. Iya, ya. Ataupun trotoarnya segala gini nih. Jadi cuma cukup untuk satu kaki. jalan tol aja dibuat dagang asongan. Tol lagi macet. Nih ngomong-ngomong, Mas Toto ini tergabung dalam komunitas... Bike tour. Ya. Ini baru dibentuk tahun ini atau baru-baru udah lama? Kita udah 10 tahun lebih. Jadi resminya itu kita mulai campaign itu 2004. 2004 terus cukup lama ya? Lama. Kita mulai declare 2015. Jadi kita sepakat
untuk resminya itu Bike Walk mulai dari 2015. Hmm. Tapi kan kalau keadaan di Jakarta khususnya ya untuk pesepeda itu tantangannya adalah polusi. Polusi itu yang pertama. Polusi. Kan? Tapi kalau lagi ngatur lalu lintas bagus kok polusi itu. Polisi. Polusi kan, aduh, bayangkan. Nah, ini mungkin masukan juga nih buat Mas Toto. Gimana kalau biasanya? Betul, kalau udah mulai bekerja sama dengan Pemprov, yang paling penting pertama adalah lingkungan itu memadai, artinya ya jauh dari polusi-polusi itu. Orang senang jalan dan pakai sepeda kan? Iya kan, kalau misalkan transportasi umum massal tersebut nanti sudah mumpuni, tentunya pengguna kendaraan pribadi berkurang, sehingga polusinya berkurang. Lalu untuk yang jarak 0 sampai 2 kilo idealnya jalan kaki. 2 sampai 10 kilo pakai sepeda. Terus nanti sepeda ini harus bisa diintegrasikan dengan transportasi umum massal tersebut gitu loh. Aduh, pengen banget ya mudah-mudahan. Kalau kita udah mulai jalan nih, set, aku capek nih mau ke sana naik sepeda. Betul. Busway apa Transjakarta tinggal naik sepeda nyampein tujuan. Taruh di tengah. Yakin deh, pasti kotanya pasti jadi tuh lebih segar, totalnya lebih indah, lebih teratur, masyarakat jadi lebih sehat. Coba. Kayak pernah sih waktu di Melbourne, itu... Melbourne? Oh iya. Melbourne itu. Iya, Melbourne. Itu begitu, orang pakai sepeda, taruh tuh dia sekolah gitu. Wah, sehat-sehat. Makanya mudah-mudahan bisa ya terwujudnya 2017 deh. Gak kerasa kok semakin cepat, tapi kalau ngomongin soal Jakarta yang katanya polusinya cukup tinggi, kita tuh ada di urutan berapa sih? Termasuk gak dengan kota dengan tingkat polusi terbesar di dunia? Iya. Ternyata ada New Delhi, India, polusi udara di Delhi itu disebabkan oleh industri dan kendaraan lalu lintas. Menurut CNN, ada sekitar 8,5 juta kendaraan yang terdaftar di kota tersebut. Itu di India, tapi di Delhi ya. Ini masih di India juga, di Patna. Oh, ada. Nah, India juga. India juga, biasa ya prestasinya ya. Kota terbesar kedua di India Timur itu memiliki perkiraan populasi 1,68 juta per 2011. Ini merupakan pusat perdagangan bahan pangan utama dengan ekspor yang paling aktif seperti gandum, tebu, wijen, dan beras. Dan juga termasuk yang lumayan polusi udaranya ya. Dan di Pakistan, Karachi. Polusi udara, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang tepat, dan degradasi badan air adalah masalah lingkungan utama di Karachi. Udara di kota ini cepat sekali tercemar oleh emisi kendaraan dari beca juga ada. Beca motor kali ya. Beca motor, ada knalpotnya. Beca, bus, dan emisi industri, pembakaran terbuka sampah, dan juga rumah kebakaran sering terjadi di situ. Jadi banyak banget polusinya. Di Iran, di Khorramabad, menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, pencemaran berkontribusi pada kematian dini dari 4.500 orang di Teheran dan sekitar 80.000 di seluruh Iran. Nyata itu ya. Masih di Pakistan juga nih, masih ada lagi ya. Peshawar namanya. Pesawarku. Ini emisi kendaraan, emisi pembakaran industri dan batu bata, serta pembakaran limbah padat merupakan beberapa sumber pencemaran di Peshawar, Pakistan. Mungkin di kota ditaruhnya di pabrik-pabrik kayak gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah ya, Jakarta nggak termasuk di situ. Di situ, dia ada setelah itu. Kalau Mas Toto sendiri nih melihat keadaan Jakarta yang sedemikian padat dan polusi itu ya. Jam berapa nih biasanya kalau harus berangkat? Saya kebetulan fleksibel ya, jadi bisa pagi, bisa agak siang. Tapi teman-teman yang punya jam kerja yang 9 to 6, 9 to 5 gitu, mereka harus lebih pagi sekali ya supaya nggak ketemu dengan kemacetan yang padat juga sekali. Polusinya ya. Pulangnya juga mereka bisa atur gitu malam sekali. Mereka juga punya meeting point tersendiri ya dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang itu mereka punya rombongan sendiri terus punya meeting point. Mas Toto sendiri hobi bersepeda? Saya dari kecil sebenarnya. Ada ngasih tips buat para pesepeda di luar sana gitu? Ya sebenarnya masker tuh banyak sekarang kan, tapi yang proper itu mahal. Ya, ada yang dari Inggris. Cuman memang harus mensiasatinya lebih awal. Mahal mana mah bensin. Kalau dihitung-hitung kan. Ya, itu investasi. Jadi harus berangkat lebih awal. Terus kalau sepeda kan kita bisa lewat jalan tikus. Jadi menghindari macet-macet tadi. Ya. Setuju. Nah, jadi banyak manfaatnya juga banyak ya manfaat untuk menghindari polusi. Ya. Ngomong-ngomong polusi, sumber polusi udara di dalam ruangan itu tahu nggak apa aja? Misalnya nih kayak produk pembersih
bertanggung jawab terhadap 10% sumber penyebab racun dalam rumah. Waduh. Deterjen dan pelembut pakaian juga bisa bersifat racun. Nah, itu termasuk solusi juga. Jadi pilihlah produk pencuci produk, Anda produk. Dengan merek produk-produk. Hati-hati. Yang bebas polusi ya. Ya. Berarti kalau produk deterjen seperti itu pembersih juga ada polusinya. Ada gimana? Polusinya. Kita tahu selain pembersih, polusinya. Penyegar ruangan juga termasuk salah satu sumber polusi udara dalam rumah. Cat tembok dan lem, makanya ada orang suka mabok lem. Nah itu polusi juga ya dalam rumah kebanyakan. Itu obat nyamuk. Obat nyamuk juga. Iya, jadi itu kalau udah habis nyemprot, mendingan keluar. Jangan di dalam. Jangan balik lagi. Jangan polusinya di situ, Pak. Masih begitu udah mulai hilang baru. Asap rokok juga, bagi yang perokok di rumah itu juga tetap kan meninggalkan racun juga. Iya. Juga memang sebaiknya emang dibuat peraturan juga di dalam rumah jangan merokok di dalam. Jangan merokok dalam rumah. Jadi merokok dalam rumah boleh asal asapnya enggak ya. Telan. Kan asapnya yang racun. Asapnya kan? Sih yang racun. Ada lagi memanaskan kendaraan di ruang tamu itu enggak boleh. Polusi ya ruang tamu. Enggak boleh ya. Asap-asap kayak gitu. Iya, asap-asap itu bahaya. Masa ada teman saya manasin mobil di ruang keluarga? Iya, kan repot. Kasian ya. Keluarganya kan. Bantal dan sini enggak ada garasi. Makanya di keluarga, ruang keluarga. Penggunaan bantal lilin juga ya? Lilin juga dibatasi katanya. Setiap hasil pembakaran dan asap yang dihasilkan termasuk sumber polusi di dalam rumah. Berarti masak-masak juga bisa jadi ya? Iya, iya. Asap juga. Yang paling kita enggak sadari ini gampang banget sebetulnya. Bantal, kasur, spray. Tidur, spray, itu ternyata ada polusinya juga. Kalau berdebu kali ya. Kalau berdebu, iya. Ini kalau disemprot, kalau di apa di vakum gitu ya, itu kadang-kadang ada jentik-jentik kecil-kecil yang tak kutu atau apa itu yang... Pernah lihat? Pernah, Mas, pernah. Jadi ada salah satu alat yang pernah dicoba di rumah saya gitu. Ternyata tuh datang jentik-jentiknya. Ngeri ya. Harganya mahal alat itu, saya nggak jadi beli. Jadi cuma promosi doang, cuma suruh, oh nggak jadi, harganya mahal. Emang benar sih ada jentik-jentiknya. Dari iler kali ya? Iya. Yang penting udah dites ya, belum ngerti ya. Saya ngomong-ngomong ngeliat Mas Tato mukanya mirip sama seseorang ya? Siapa? Mas Adi. Adi MS. Oh iya ya. Dia mirip saya. Jadi Mas Tato ini adiknya Mas Adi. Mas Tato MS juga ya? SS. Yaudah kalau misalnya kita di dalam rumah memang ada polusi, gimana caranya biar di dalam rumah itu terhindar dari polusi? Pasang tanaman dong. Pasang tanaman seperti tanaman ini. Tanaman kayak gini. Tanaman itu bisa menyerap debu loh. Seperti tanaman kayak lidah mertua. Lidah mertua. Coba, ada lidah mertua. Langsung kebayang mertuanya. Pantesan, mak mertua kalau lagi di rumah bersih. Masa lo gak punya mertua? Tapi bener loh, terbukti loh. Saya kalau mertua datang pasti bersih rumah. Bersih ya? Iya. Ya beres lah. Saya pikir begini aja. Ada tanaman namanya lidah mertua, itu mampu bertindak sebagai pembersih udara dengan menyerap dan menetralisir polutan atau racun dari udara. Ini nih lidah mertua ya. Pokoknya lidah-lidah lah, lidah buaya. Lidah buaya juga ya. Menaruh lidah buaya di dalam kamar mampu membantu menyerap polusi kimia yang ditemukan dalam bahan pembersih dan pengharum ruangan sehingga memurnikan udara dalam kamar tidur. Yang penting sih sebenarnya juga buka jendela di pagi hari ya, harus ada jendela juga. Krisan juga, selain wangi, tanaman ini mampu menghilangkan zat benzena dari lem, cat, plastik, deterjen dan juga bahan kimia lainnya di udara. Jadi boleh, tapi jangan lupa ya untuk dikasih matahari kalau... Tanaman evergreen Cina ini juga bagus ya, lebih kenal sebagai tanaman Sri Rezeki. Selain mudah dirawat ya? Mempunyai kemampuan yang baik dalam membersihkan udara dalam ruangan dari berbagai polutan dan racun. Boleh tuh ditaruh dalam ruangan. Palem bambu juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dalam menyerap polutan serta gas beracun yang melekat pada furniture. Palem-palem bambu nih bagus ditaruh di dalam ruangan karena bentuknya juga nggak kayak palem pada umumnya ya. Kalau palem yang udah kan repot. Palem botol. Iya. Itu beberapa di antaranya buat sahabat pagi mungkin bisa menerapkannya di dalam rumah karena ternyata berbagai jenis seperti deterjen, alat pewangi dan lain-lain ternyata juga bisa menjadi polusi udara di dalam rumah. Iya. Tapi hati-hati yang buka jendela tadi. Kenapa? Buka jendela kalau ketemu temannya Andre yang tadi. Yang lagi.
yang lagi nyetir mobil. Motor di dalam ruangan tapi banyak itu. Starter motor di dalam ruangan bahkan ada teman saya. Mas Toto mungkin boleh lagi dipromos nih tentang apa waste and go ini. Ya, kita sebenarnya masih dalam proses funding juga. Jadi ini sebenarnya media untuk iklan. Mm-hmm. Oh, ya, ini ditanya bisa tentang iklan ya. Sama di depan tadi. Mm-hmm. Jadi kalau ada ini ya. Ada yang berminat untuk beriklan CSR, kita memang mengharapkan itu. Masuk di sini kalau ya. Mau kerja sama. Dan yang pasti tujuan dari Mas Toto dan rekan-rekannya untuk membuat ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat hidup kita sehat. Yep. Nah, kalau hidup kita sehat, mudah-mudahan negara kita juga jadi sehat. Iya, betul. Nah, bangsa ya, lebih hebat. Bangsa bisa jadi lebih hebat. Wah. Wow. Terima kasih banyak pagi hari ini. Oke, sahabat pagi, ntar kita balik lagi ya, tetap di pagi-pagi. Smart.